Meow, it's me, Neza. Meow. So, I'm back lagi, guys. Ya, udah lama sekali dari tahun kemarin. Berapa ya? 2 tahun lalu, kalau nggak salah, aku nggak bikin konten lagi. Karena alasannya, aku lupa kalau aku punya channel YouTube. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku melupakan channelku. Karena beberapa alasan, dan karena aku juga sibuk, dan udah kelas 3... Ya, akhirnya aku lebih memutuskan untuk fokus belajar studi aku. Tapi, karena aku libur ya kan, karena udah ujian, udah ya semacam ulangan, dan udah libur, aku gabut gitu di rumah, ngapain ya enaknya? Kalau dilihat lagi, sepertinya, aku nonton YouTube aja kali ya. Nah, aku lihat YouTube, pas aku buka akun channel aku kaget di situ. Udah banyak banget yang nonton, 1.000, yang paling banyak tuh 13.000. Makasih bagi kalian udah nonton, yang udah nge-like video aku, yang udah dukung aku, yang udah komen juga, makasih banyak. Karena itu aku kaget kan. Really? Aku punya subscriber sebanyak ini? Aku punya penonton sebanyak ini? Wow, amazing. Karena itu jadi aku mikir untuk, mungkin kayaknya aku bikin konten lagi kali ya, karena juga ini lagi libur, aku juga nggak tahu mau ngapain. Enaknya mungkin bikin konten kali ya. Ya udah, makanya aku mutusin untuk bikin video ini. Dan banyak juga kalian yang minta untuk bikin video konten Schoolgirl Simulator lagi. Dan kebanyakan juga kan video aku tuh tentang game offline. Yang aku mainin online itu cuman Zepeto, selebihnya itu kan yang Schoolgirl Simulator semua. Dan kalau misalnya aku udah nggak bikin lagi video atau ngelanjutin channel ini, kayak sayang banget nggak sih? Jadi aku mutusin untuk tetap bikin konten di channel ini. Nah, kalau bagi kalian yang mungkin nanya gitu, ini suaranya kecilinnya gimana ya? Di setup aja nih. Nah, terus. Nah, di mute aja ya. Kalau aku soundnya mungkin segini aja. Gini bisa nggak? Oh, udah gini aja. Itu nge-lag ya. Aku nggak tahu kenapa nge-lag. Waktu itu aku bikin video nggak se-nge-lag ini. Entahlah, sumpah aku nggak tahu kenapa. Nah, di sini aku tuh naksir sama Kea. Ini dia Kea. Dia ganteng banget anjir. Lihat dari visualnya tuh saja ganteng sekali ya everybody. Ini rambutku kenapa coba? Rambutnya kenapa, tolong? Ini kena badai ya rambutnya. Orang-orang rambutnya anti badai sedangkan rambutku, wow. Lihat, amazing sekali. Nah, mana Kea? Ini siapa? Yotaro Sakaguchi. Aku ingin mendekati si Kea. Oh, Kea. Tidak, apa itu? 53 second. Jadi kita harus tunggu selama 53 second untuk ngobrol sama dia. Tapi kenapa? Kea, come on, talk with me. Kea. Ah, Kea. Pokoknya aku akan deketin, pepetin si Kea sampai dia mau untuk menjadi pacarku. Oh, kita diajak ngobrol ya? Ya udah. You look nice today, say more. Udah. Pokoknya nggak ada yang boleh ngobrol sama Kea. Kea! Kea ini kelas di mana ya? Aduh, nabrak tembok. Kea. Ini rambutnya kayak Kea, cuman dia lebih, apa? Terang ya. Kalau Kea kan gelap tuh rambutnya. Aku bertanya-tanya ini kelasnya Kea di mana. Oh, ya udah. Oh, dia apa ketua karate? Kayaknya kemana ini Kea-nya? Aduh. Kontrol gua sudah sangat. Kea. Hey Kea, you're lovely. No such thing. Aduh Kea, kamu tampan banget. Tapi kayaknya mungkin kayak, lah itu rambut kamu kenapa? Gak tahu. Tiba-tiba kayak gini. Okay, Kea, wait for me. Kemana? Where you want to go?
ini ciwi-ciwi nempel-nempel sama si Kea. Aku tidak suka, Kea, kamu gak boleh gitu. Maksudnya kalian gak boleh gitu. Ini Kea tuh hanya satu-satunya untukku. Ya udah, you are smart. Oke, karena kau ajak ngobrol. Eh, bentar. Harusnya kalau ini Kea kenapa dah duduknya tuh pas di meja ya, tembus lagi. What the hell, man? What is this? Ada-ada saja ya, ini si Kea. Namanya lucu, Kea, kawaii. Orangnya emang kawaii. Coba lihat deh, mukanya kawaii sekali. Kea, jadi dia kelas berapa ini? Kelas 3. Kea. Kea, where you want to go? Udah, kita pepetin saja si Kea. Mungkin Keanya... Kea, aku suka padamu. Kamu cewek aneh, lihat rambutnya berantakan. Kena badai. Maafkan aku, Kea. Ini nggak tahu tiba-tiba ngebak kali ya, nggak tahu. Bentar, kalau gitu, wah ini si senpai Asato Kurokawa, ganteng sekali. Tapi aku hari ini hanya ingin mendekati si Kea. Ah, si Kea ngajak ngobrol. Oke, kita puji dia. You're lovely. Really, thank you. Yeah, you're really lovely, baby, because you handsome. Kea. Kea-kun. Anjir, 72. Lama banget ini, sumpah. Berarti kita harus tunggu lagi selama 72 detik untuk ngobrol sama si Kea. Hah, Kea. Why you jual mahal? Ini Kea mau kemana? Kea mau kemana? Oh, dia mau lihat lukisan. Lukisan apa ini? Oh, lukisannya cantik sekali ya. Iya, cantik sekali. Kamu menghalang rambutmu itu. Maafkan aku. Mungkin kita hairstyle-nya diganti kali ya. Jadi pendek gini. Kea, tipe cewek kamu itu kayak gimana sih? Suka rambut panjang? Rambut pendek? Atau kayak Ayano? Mungkin kita rambut kayak gini aja kali ya. Nah, Kea, lihat aku sudah cantik. Aku sudah... berubah rambutnya, nggak kayak tadi, berantakan, kena badai. Sekarang rambutku kayaknya anti badai. Nah, lihat, anti badai. Wow. Udah nggak keberantakan lagi rambutnya. Oke, okay, sisa 22 second. Ya, oke ya. Nah, di sini tuh bagi kalian yang nanya, sukses 15% itu maksudnya untuk... apa ya, mendapatkan hatinya itu masih 15%. Nah, kalian harus tunggu. Nah, jangan dulu confess ya, langsung price aja. Soalnya kalau confess kalian bakal ditolak karena dia belum apa namanya mengeluarkan love di hatinya. Tapi enggak juga sih. Nah, lihat suksesnya kan udah 20. Baik, kita tunggu sampai bisa dibilang impossible ya. Apa? Impossible. Possible. Heh, bentar. Kau kemana, Kea? Ya Tuhan, dia cepet banget larinya. Oh iya, kita harus masuk kelas ya. Tapi aku gak mau, aku mau bolos demi Kea. Aku mau bolos demi Kea, karena Kea is my soul, my heart, my everything. Ya bentar, kelas Kea di mana tuh dia? Oh ini ya? Hai Kea. Loh, sisa 19. Pokoknya jangan sampai turun persennya itu loh. Untuk mendapatkan hatinya itu jangan sampai turun. Kalau misalnya itu turun, bahaya sih. Pokoknya pas kita ingin menyatakan perasaannya, nanti ditolak sama dia karena suksesnya ini turun number persennya. Itu pasti gurunya ngomong kayak gini, itu anak kelas dari mana dia gak masuk kelas, tapi kok gak dimarahin gitu ya kan. Ya beda, ini bukan nyandirnya simulator, jadi gak bakal dimarahin. Ini teman kelasnya tuh ngeliatin dia mulu. Ini kenapa? Ini cewek. Terus ini si Kea duduknya aneh banget. Kea, are you okay? Itu duduknya bisa tembus ke samping. Dan kakinya doang yang duduk. Bokongnya duduknya ke belakang. What the? Are you okay, Kea? Nah, jangan dulu confess. Aku sarankan jangan dulu confess. Aku ingin berbuat apa, membuat dia menyukaiku, tapi aku yang duluan menyukainya. Lihat, aku sudah lope-lope keluar, lope-lope duluan. Oh, dia juga udah mulai suka sama kita, guys. Keluar lope-lope kayak gini belum berarti kita tuh masih possible,
masih mungkin untuk bisa mendapatkan hatinya. Jangan dulu berharap ya, bestie. Kita harus menunggu lebih sabar lagi. Soalnya kalau kita ditolak, itu sangat memalukan. Tapi sebelum itu, mungkin kita bisa minta SNS-nya. Nah, jadi kalau kalian minta SNS itu, nomornya akan ada di sini nih, friends. Nah, kayak gini. Cuman karena aku udah minta duluan nomor ya, jadi ada ini nih, apa sih namanya, akunnya di sini. Nah, kalau kalian mau manggil dia, misalnya kalian lagi jauh tuh di Shine, terus kalian telepon dia, panggil dia, dia bakal kesana. Kayak gitu. You have a cute hairstyle, no such thing. Hah? Kamu tampan kok, kamu tampan. Ini gurunya bilang, ini anak ya. Kamu dari kelas mana? Kok cuma dari tadi ngalangin Kaya untuk belajar. Maaf bu, maaf, saya penggemar setianya Kaya. Aku bakal setia untuk menunggu Kaya sampai kapan? Sampai dia mati. Itu anak-anak ceweknya. Ah, kalian ini ya mengganggu saja. Apaan sih? Kaya masih duduk sedangkan teman-temannya tuh udah pergi. Mungkin dia nungguin aku kali ya. Oke, sekarang ini 17 second ya. Ayo Kaya, coba kita confess dulu enggak sih? Aku beneran gak sabaran sumpah. Karena dia udah lope-lope sama aku, udah mengeluarkan confess ya. Mengeluarkan ini. Ah, gak diterima. Tuh kan. Aku ya. Ya ampun, kesel banget gak diterima. Cukup tahu ya Kaya, padahal kamu itu suka sama aku. Tapi kamu gak ngerima cinta aku. Apa maksudnya ini Kaya? Kaya. Nah, teman ceweknya datang. Ya kasihan gak diterima konfes ya. Ya kasihan. Diam kamu atau aku bunuh. Aku sedih ya Kaya, karena kamu tidak menerima cintaku. Tapi gak apa-apa, aku bakal berusaha untuk mendapatkan cintamu. Meskipun aku harus membunuh orang. Tolong-tolong yang ada di dalam video ini jangan ditiru ya guys ya. Soalnya ini tuh hanya konten. Oh dia tenis club ya. Mungkin aku minta SNS-nya. Can I have your SNS account? Maaf ya Gadi. Emosian aku kurang. Apa? Malu soalnya. Ya gak kenal mungkin ya. Hah, kamu siapa gitu minta akun SNS aku, sedangkan kita tuh nggak kenal satu sama lain. Ya udah maaf aku, padahal cuma minta doang kok. Tapi kok jahat banget ya kamunya nggak mau untuk ngasih akun SNS kamu. Apa salahnya? Ini aku nggak bisa nendang orang karena emang sengaja aku bikin off gitu. Ganti. Soalnya kalau misalnya aku nendang orang tiba-tiba, bahaya banget ini nanti si Kaya gak suka lagi sama aku. Karena begitu Kaya, mungkin kita bawa dia ke suatu tempat. Follow me Kaya, follow me. Ayo Kaya, keep follow me. Eh Kaya ngapain? Kaya! Sini Kaya. Kita akan pergi ke suatu tempat Kaya. Nah, kalau misalnya kita udah menjauh dari orang yang kita suka, itu tuh heart-heartnya bakal hilang. Oh, aku sengaja ketabrak sama senpai, tapi anehnya itu tembus. Wah, aku bunuh diri. Duh, loh kok enggak? Oke, ini karena game mungkin gitu. Ini apaan? Broom, sapu. Kaya mana sih? Kita kan mau ngedate. Nah, itu Kaya. Ayo Kaya, sini Kaya. Mungkin kita kemana ya? Aku nggak punya tempat yang bagus selain di Shrine. Kalau nggak di pantai. Tapi, lebih baik di sini aja nggak sih? Ketimbang di Shrine. Di Shrine. Di pantai. Can we talk? You're smart. No such thing.
Kayak ini, tipikal malu-malu gitu ya. Kayak. Namanya lucu banget sama kayak orangnya. Coba lihat deh. Nih, lihat deh mukanya. Ih, lucu banget. Ih, lucu banget kayak mukanya. Kayak namanya ya, kayak kawaii. Kayak kamu ganteng banget, jadi milikku ya. Aku sebenarnya kurang suka warna hijau, tapi dilihat dari tampangnya sangat-sangat ganteng. Dan aku ingin untuk mendapatkan hatinya dengan secepat mungkin. Nah, di sini info bagi kalian. Kalau misalnya kalian udah pacaran di Schoolgirl Simulator, terus mau kiss atau hug, mendingan di tempat yang sepi atau nggak terlihat dari para OSIS. Kalian tahu kan yang pakai biru itu di lengan, atau guru-guru. Kalau mereka tahu kalian kiss atau hug di depan umum, itu bakal dikejar dan ditangkap. Dan sebaiknya kalian nggak... Oh, belum ya. Sebaiknya kalian nggak untuk ngelakuin hal itu. Karena bisa berabe nanti. I'm bursting. Kenapa? Terbakar. Aku terbakar. Ayo kayak duduk. Kayaknya nggak mau duduk. Kayaknya bilang, hah, lu siapa? Tatapannya bikin takut kayak. Jangan tatap kayak gitu kayak. Kau seperti psikopat kayak. Lihat tatapannya. Masih kupantau. Kea, ayolah Kea. Be my girlfriend. Can I be your girlfriend, Kea? Aduh si Kea ini susah sekali untuk diajak pacaran ya guys ya. Kayaknya pikir gini, kamu siapa gitu? Tiba-tiba naksir sama aku. Aku gak kenal kamu, kamu anak kelas mana? Mungkin dipikirannya kayak gitu kali ya. Makanya dia, udah nanti aja. Mungkin dia anaknya fokus belajar gitu ya. Wah, sumpah itu idaman aku sih. Yang fokus belajar ketimbang pacaran. Tapi karena aku ngegoda dia duluan, mungkin dia suka kali ya. Lihat, udah lope-lope tuh. I'm bursting. Bursting itu terbakar gak sih? Aku taunya burn. Karena burn itu artinya terbakar. Mungkin dia terbakar. Apa yang terbakar? Hatimu terbakar kah? Karena aku. Kea. Tunggu ya, aku belum siap untuk confess kamu lagi. Takutnya nanti aku ditolak. Makanya aku bakal nunggu lagi. Ya Kea ya. Ayo Kea, kita pergi ke suatu tempat. Mungkin kita keliling-keliling dulu ya Kea. Awas ketabrak ya, karena aku pernah ketabrak di sini. Wow. Okay, ini ada tempat tidur Kea. Apa kau mau tidur? Lah, tembus. Oh maga, ini gimana tidurnya kalau tembus? Ada-ada saja. Dan kalau ini juga tembus. Ya ampun. Ini juga tembus. Eh, sumpah bener. Beneran ada ya? Apa namanya? Kamar. Cuman toiletnya di sini. What the hell? Apa nggak dibikin itu kek? Oh, kayaknya bisa ditidurin deh. Cuma yang sebelah tadi sana kayaknya nggak bisa apa tembus kitanya. Ini juga tembus. Aduh, gimana ini teh? Ini kayak kosan nggak sih? Sama aja kali ya. Ini juga sama. Iya, sama semua. Ada dasa aja ya. Kenapa nggak dibikin itu? Apa namanya? Coba kita confess ya. I love you. I'm sorry. What the hell? Kea, kenapa kau tolak aku? Kea, kamu jahat banget. Kea, aku maha tuh teh. Ini gimana sih mainnya? Aku gak ngerti. Aku pernah ke belakang sini, tapi aku gak tahu ini gimana cara untuk mainnya. Naikin ya gimana ini, guys? Aduh. Ayo Kea, kita naik. Yeay. Kita sangat so sweet ya. Ini ceritanya lagi PDKT gitu. Ayo Kea. Aduh, Kea kamu pusing gak? Mungkin iya katanya. Soalnya kita muter-muter, aku juga udah mulai pusing. Tapi aku lebih pusing karena ada di sampingmu. Kea. Kayak
Kayak ini sangat susah untuk diajak pacaran. Dia anaknya mungkin anak baik-baik ya. Soalnya tadi tuh dia fokus banget belajar ketimbang I love you, no such thing. Aku tuh lagi confess kamu dan kamu cuma no such thing. Aduh, Kia, kamu kenapa tidak peka? Ini tipe kal anak yang suka belajar kali ya. Waduh, ada pisau nih. Apa maksudnya ya? Ini mungkin maksudnya kalau aku, kalau si Kia, Kia tunggu jangan pergi. Kia cepat mati. Kemana anjir? Astaga. Kia follow me. Tuh HPku udah mulai nge-lag nih. Duh Kia, Kia, Kia follow me. Aduh, aku ngapain merangkak? Kia, Kia, apa itu the boys restroom? Kemana itu Kia? Aduh, aku nggak bisa main sama Kia lagi. Kia harus pergi. Tuh kan, aku suruh dia follow tapi dia nggak mau. Tapi aku mungkin ngobrol sama dia bisa kali ya? Oh nggak bisa. Udah gimana nih? Kenapa anak-anak kalau misalnya mau lewat? Tuh kan, aduh ketabrak senpai tapi aku malah bukan senpai itu teman kelasku. Ketabrak mereka tapi tembus gitu ya, bisa gitu, what the hell. Oh dia lagi ke kamar mandi, kemana Kia? Kia, lah hilang, tadi dia di sini. Apa-apaan ini? Apa itu? Good. Oh, dia lagi buang air kecil ya, Kia. Kia, you better follow me. Yes. Okay, I want apa itu? Onigiri. Onigiri. Kia, kamu bisa gak sih untuk gak? Okay, karena kita mencintai Kia. Enggak, bukan kita. Aku yang mencintai Kia, makanya aku bakal mencari onigiri. Onigiri itu di mana? Di cake. Onigiri, onigiri itu apa? Bentar. Ini water, ini kon apa itu? Conserve waffle, ini soda, ini hamburger. Check onigiri, bentar. Cheeseburger, double burger, fish burger, enggak ada. Onigiri di mana ya, bentar? Mungkin di sini. Kalian tahu kan tempat ini? Waktu itu di-update, makanya aku kaget. Hah, kok ada ya gitu. Ada tempat baru. Nggak ada. Onigiri di mana ambilnya? Ini si Kia aneh-aneh saja mau onigiri. Wow, banyak banget Kia. Boleh aku minta satu? Kia boleh minta nggak? Kia. Kia. What the, oh my god, Kia kamu kenapa? Kianya nih, mau gak? Loh kok ditumpahin? Gak bercanda gitu. Lah hilang. Ada-ada saja nih Kia ya. Kia makan mulu. Kia udah Kia, udah jangan makan terus kamu teh. Nanti kamu gendutan. Gimana dia makannya manis-manis sama berlemak. Nanti kamu diabetes gimana? Iya, delicious. Enak, emang enak. Ambil gak sih? Dia marah gak ya kalau diambil? Ya gak bisa diambil. Udah dimakan semua sama dia. Kumaha tuh teh. Yaudah yuk. Confess coba. I love you. Gak diterima. Tuh kan, I'm sorry. Sedih banget. Kia, kapan kamu bakal suka sama aku, Kia? Aku... apa ini? Library. Waduh, beneran berarti dia apa ya? Tipikal cowok-cowok culun mungkin yang suka baca buku. Bukan culun sih, lebih tepatnya cowok kutu buku ya. Tapi ganteng lagi. Apa namanya? Keren tau cowok yang suka baca buku. Follow me. Iya. Yeah. Follow me. Iya. Yeah. Follow me ya. Yeah. Dia ikut-ikutin aja, iya, terserah kamu deh, gitu. Tapi ya, Kia, kamu pernah nggak sih baca buku tentang, apa ya, kode keras cewek, gitu? Kenapa sih kamu tuh baca buku, tapi nggak baca buku kayak begituan untuk mengerti perasaanku? Aku kan bukan tipikal cowok yang suka untuk pacaran. Oke, okay, Kia, oke. Okay. Tapi Kia,
tolong, pekalah. Aku tuh sudah berapa kali tadi ya? 2 kali ya? 3 kali kayaknya aku udah konfes sama dia, tapi dianya tidak peduli dan kayak, oh ya udah, suka ya, oh ya udah, makasih ya, gitu. Oh, maaf ya, aku anaknya nggak tahu pacaran. Ya udah nanti aku ajarin kok. Apa salahnya pacaran? Kayak mungkin aku bukan tipenya kali ya. Aduh gimana nih guys, apa aku harus berubah diriku dulu ya? Ya udah kayak kalau gitu mungkin kita bisa ketemu lagi nanti. Bye bye. 5 minutes later. Hai Kea. Aku ngobrol sama Kea dulu karena sisa 18 second lagi itu kan cuma sebentar tuh. Kan ngobrol sama dia dulu agar kita bakal diterima sama dia. Kayaknya be like, kau kira ngobrol doang bakal bikin aku jatuh hati sama kamu? Enggak. Kea no. Kea, kamu harus menjadi pacarku, Kea. No matter what. Mungkin saya kayaknya gak mau, tapi nanti aja deh untuk soal itu. Sekarang aku ingin berfokus pada Kea saja. Aku kelihatan berbeda banget di sekolah, gak apa-apa. Apa yang pink-pink? Ya, ini kan kita udah ada tuh. Yang mana ya baju yang bagus? Hitam aja kali ya. Aku tuh cewek-cewek yang suka hitam-hitam. Ketimbang yang berwarna-warna norak. Oke, gimana tampilanku Kea? Cewek-cewek... Undut tiket itu apaan? Mungkin kita beli yang mahal aja kali ya, biar apa namanya dapat rambut yang bagus. Tapi awas ya, kalau kamu jelekin, bikin jelek rambutku nanti ku tusuk dirimu. Enggak bercanda kok. Lah, kok malah jadi pendek? Uangku mahal muang. Uangku banyak-banyak segitu, tapi kamu bikin rambutku kayak begini. Kamu sangat 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 parah sekali. Yaudah mungkin kita beli lagi kali ya. Coba yuk. Eh gimana nih. Nah, ayo cepet, aku mau bikin rambutku lebih bagus agar si Kea itu suka sama aku. Kembali lagi kayak tadi, what the? Aduh, kamu tuh parah banget. Kayaknya ini barbershop gadungan kali ya. Bikin rambut orang tuh udah gitu doang. Yang penting bikin. Parah banget, sumpah. Yaudah, aku sekarang mau ke Kea dulu. Mungkin Kea bakal kaget ngelihat aku. Wah, aku cantik. Tapi kayaknya rambutku harus diganti deh. Kita ke rumah dulu kali ya untuk ganti style rambut kita agar si Kea tuh jatuh hati. Mungkin dia tipikal cowok yang suka rambut pendek style. Nah, mungkin dia suka cewek-cewek rambut kayak gini kali ya. Coba warna rambutnya apa kita ubah? Kayaknya nggak usah deh. Gini aja, soalnya aku suka warna abu-abu. Dan oke, mari kita ke sekolah. Dan mungkin bagi kalian ada yang bilang, kak itu kan bisa di pengaturan ubah rambutnya, gak apa-apa. Aku lebih suka jalur yang lebih ribet. Jadi ya, yeah, I am so sorry. Nih mana sih Kea dah? Kea, where are you? Enggak, aku bukan deliver. No. Dadah, maaf malu sendiri dia. Dia bilang, aduh, aku cuma minta bantu, kamu gak mau. Lagian kita kan gak kenal gitu. Kamu ngapain nyuruh aku? Loh, kayak gak ada. Dia kemana ya? Mungkin aku telepon aja kali ya. Coba kita lihat di perpus. Kayak dia ada di perpus deh. Si Kea ini ya, suka lari-lari. Tapi ngomong-ngomong, semakin di update apa ya, ada gambar-gambar kayak gini. Bukan gambar, apa sih namanya? Painting. Bagus ya. Ini nggak ngerti aku soal apa. Tapi makin bagus. Cuman aku pengen bilang dong sama mereka untuk... Oh, ini balet.
Aku ingin bilang sama mereka untuk ya bikin ya lebih banyak lagi tempat-tempatnya. Tolong ya bikinin tempat-tempat yang banyak agar kita bisa explore kemanapun. Lah nggak ada Kaya. Permisi, apakah kau melihat Kaya? Hah, Kaya? Sepertinya aku nggak ngeliat dia deh. Soalnya dari tadi, aku cuma melamun, jadi aku nggak tahu kalau misalnya ada keluar masuk. Apaan sih? Kamu gak jelas banget. Ya udah. Karena dia nggak lihat Kaya, mungkin kita bisa pergi. Kemana ya, Kaya? Aduh. Nah, ini dia ketua OSIS kalau nggak salah. Seina Yamakawa. Hai Seina, kamu ngapain? Kamu pintar, ya no such thing. Ya udah ya, kamu lihat Kaya nggak? Lihat Kaya nggak? Hmm, Kaya? Siapa tuh Kaya? Kamu kan ketua OSIS, masa kamu nggak kenal Kaya? Ya masa iya sih semua cowok, semua murid harus aku hafal mukanya namanya. Oh ya udah kalau misalnya nggak tahu, okay, I'm sorry. Ini Kaya kemana ya? Kita telepon aja kali ya. Kita tanya-tanya orang, nggak ada yang tahu dia di mana. Phone. Kaya. Kaya be like, I'm coming. Okay, secepatnya ya datang. Soalnya aku tuh bakal nunjukin ke kamu kalau rambutku tuh sudah berbeda. Aku ingin melihat apakah dia bakal menyukaiku. Aduh, kukira Kaya. Kamu ternyata bukan Kaya. Dasar. Kaya mana ya? I'm coming tapi gak datang dia. Aduh, Kaya, where are you? Sedih banget. Padahal udah jadi cantik kayak gini tapi kayaknya lama datang. Kaya, maafkan aku. Aku gak bakal gatal sama siapapun selain ke kamu, Kaya. Tolong, please. Jangan seperti ini pada aku, Kaya. Aduh, si Kaya. Kaya. Kayaknya gak mau datang. Kaya, where are you? Apa kita harus nunggu dia untuk balik ke kelas? Atau mungkin dia ikut klub? Oh ini! Kaya! Aku nyariin kamu! Kamu kemana? Ya ampun kayaknya. Kayaknya bilang, hah? Ketemu dia lagi? Ya ampun. Sabar Kaya! Aduh, aku sampai merangkak tuh kan. Gara-gara kamu. Kaya. Kayaknya dia ke bawah deh. Yaudah. Kaya. It's in the way. Apa maksudnya Kaya? Oh, jadi si Kaya tuh lagi lari-lari untuk datang ke aku. Cuman akunya aja yang gak sabaran. Maafkan aku ya Kaya. Aku seharusnya lebih sabar lagi untuk menunggumu. Aku mungkin lama-lamain aja kali ya. Biar dia nungguin aku. Kaya, kamu gak boleh gitu, kamu gak boleh jahat sama cewek, terutama sama aku. Soalnya aku kan udah relain waktu aku untuk kamu, Kaya. Tapi kok kamu jahat banget sama aku, Kaya? Why happen lagi? What happen, Kaya? Apa kamu suka dengan tampilanku sekarang, Kaya? Bagaimana? Sekali lagi aku bakal muji dia, setelah itu aku bakal confess lagi. Apakah berhasil atau tidak? Tapi semoga ya, karena aku udah capek Kaya, udah apa namanya? Enggak, aku bukan deliver. All info. Yes. Hah? Gimana? Kita udah pacaran? What the hell? Padahal dia nanya apakah deliver, maksudnya minta itu enggak sih buat beliin sesuatu gitu. Aku enggak ngerti juga. Cuman tiba-tiba pas aku bilang yes, dia langsung nerima aku jadi pacarnya dan sekarang kita udah gandengan tangan. What the hell, man? Apa-apaan ini? Maksudnya apa ini, Kaya? Kaya. Apa maksudnya ini, Kaya? Lihat kita udah gandengan. Wih, ini gandengannya. Enggak banget ya. Kayak ikhlas enggak ikhlas gitu. Oke, jadi kita bisa kissing di sini. Cuman di situ tuh ada guru. Aku takut mungkin aku suruh Kaya follow aku kali ya untuk pergi ke suatu tempat. Kaya, follow me, Kaya. Apa? Kita
kita bakal pergi ke pantai untuk apa ya? Pokoknya untuk berduaan sama kamu di pantai. Bukankah itu sedikit romantis? Awas! Buset! Kamu ya, jalan-jalan tapi santai banget. Kayak gak ada apa-apa. Parah banget. Padahal itu tadi mobilnya hampir nabrak dia, tapi dianya santai banget. Kayak, hah? Apa itu? Oh, angin lalu. Nah. Oh, yay! We are dating now! Yay! Kaya, I love you so much! Oke, Kaya, follow aku, Kaya. Kita harus pergi ke suatu tempat, Kaya, untuk... apa namanya? Ngedate berdua, Kaya. Udah, lupakan saja dulu sekolahmu. Kita harus ngedate ya, Kaya. Pokoknya jangan ditiru ya, guys, ya. Kita nggak boleh seperti itu, karena ini konten. So, ini ngomong-ngomong yang bikin gamenya kenapa sih? Sedangkan di sini kosong melompong, hanya apa namanya, pohon. Dan ini aku ngatap kayaknya udah kayak, oh, kayak kamu ganteng banget. Saking gantengnya tuh aku gak bisa ngalihin pandanganku dari kamu. Lihat natapnya udah sampai kayak... kayaknya, kamu kenapa? Nih cewek aneh banget. Maafkan aku, Kaya. Lah, I get kissed suddenly from him. Waduh, Kaya kamu romantis banget. Yeay, akhirnya kita udah pacaran. Yeay, oh my god, I'm so happy, Kaya. Aku bahagia banget bisa bersamamu, Kaya. Akhirnya kamu menjadi pacarku, Kaya. Aku terharu, Kaya. Ayo, Kaya, follow aku. Kita harus pergi ke suatu tempat untuk ngedate ya, Kaya. Mungkin aku bakal ngasih sesuatu ke kamu, tapi gimana ya cara ngasihnya? Awas, Kaya, ketabrak. Soalnya aku pernah ketabrak, Kaya. Drink. Pick up soda. Ngasih dia bisa gak sih? Kaya, I love you. No such thing. Kaya sekarang berarti udah suka ya sama aku. Oke, oh, makasih banyak. Apaan ini? Water gun. Oh, ini gun anjir. Buang. Sama Kaya gak boleh kayak gitu. Kita gak boleh melukai Kaya ya, karena Kaya hanyalah... Oh, ini kok kamu kasih lagi ke aku? Ya udah aku minum aja karena kamu enggak apa mau minum pemberian dariku. Ya udah aku minum saja karena daripada dibuang. Akhirnya kita bisa bersama, Kaya. Aku masih terharu karena aku bisa dapetin kamu. Kaya, saking bahagianya aku ingin bunuh diri. Enggak, bercanda. Jadi ini tuh, aku mau pengen lagi. Mau main apa ini? Ayo, Kaya, ikutin aku. Aku sebelah sini aja warna biru kali ya. 1, 2, 3, wee! Tidak melihat aku terlalu gila tadi. Kita hug aja ya, karena udah sering kissing. Akhirnya kita bisa bersama-sama ya, Kaya. Aku sangat mencintaimu. Dah. Gak pedulian banget ya nih si Kaya. Gak peka banget dia. Apa, suka baca buku, suka ke perpus, anak yang teladan. Tapi dia ya tidak peka terhadap perempuan. Kaya, sepertinya kau harus belajar untuk mencintai seseorang ya, Kaya. Sini, Kaya. Maaf ya, seragam kamu basah gara-gara aku. Tapi
Tadi aku lebih parah loh, soalnya aku tuh tenggelam, terus kepala aku tuh tertanam di dalam air, di dalam apa namanya, pasir. Dan itu gila banget, pas aku gerakin badan aku, tiba-tiba aku udah berdiri. Itu sangat aneh sekali ya, Kaya. Aduh, Kaya. Mungkin kita main ini. Scores, ya sama. Sama, yeay. Ini aku sama Kaya mukanya kayak beku hantam gitu ya. Coba kamu berani mukul aku. Sini kamu kecil, aku bakal pukul kamu. Kau kira karena kamu cewek aku takut? Karena kau cowok kira aku takut? Kita-kita jadi berantem gitu ya kesannya. Karena kita udah ngedate hari ini sepertinya. It will be fun if apa namanya? If I culik you gimana ya? Okay, guys, seperti segitu aja videonya kita untuk berpacaran bersama Kaya, untuk mendapatkan hatinya Kaya. Lihat Kaya jalannya kayak udah robot grek-grek gitu. Okay, jadi mungkin segitu saja videonya. Mungkin next time aku bakal culik Kaya. Jahat banget ya, kita udah ngedate sama Kaya, udah mendapetin hatinya untuk biar bisa bersama, tapi malah aku nyulik dia. Sepertinya itu hal yang sangat bagus. Maafkan aku, Kaya. Kaya, wait for me, Kaya. Okay, jadi segitu aja untuk video ngedate sama Kaya. Jangan lupa like dan subscribe video aku, dan jangan lupa follow Instagram aku, ada di deskripsi, kalian bisa pencet aja linknya. Dan maafkan aku untuk video-video sebelumnya, Instagram aku tuh berubah-berubah ya nicknamenya, sama linknya juga, tapi udah aku ganti. Dan segini saja video hari ini, ciao, see you later!